Ya pemirsa, menjelang Idul Adha, saat ini harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai berangsur turun. Salah satunya harga bawang merah dan cabai merah. Harga bawang merah dan cabai merah saat ini berangsur turun. Salah satu pedagang di pasar tradisional Tangkurajo Ilir, Endang, mengatakan, yang mana saat ini harga bawang merah di harga Rp48.000 per kilonya, sebelumnya sempat bertengger di harga Rp50.000 per kilonya. Begitu pula harga cabai merah yang juga berangsur turun, sebelumnya sempat di harga Rp60.000 per kilonya, kini turun di harga Rp50.000 per kilonya. Bahkan khusus dua jenis kebutuhan pokok tersebut telah turun harga sejak beberapa hari terakhir ini. Cabai untuk hari ini Rp50, Bang. Itu agak turun ya? Agak turun, kemarin sempat Rp60. Kalau kayak bawang merah berapa? Bawang merah turun dikit, Rp48. Rp48 ya? Sebelumnya kan Rp50. Oke, kalau jenis-jenis kayak cabai lain loh? Kalau cabai rawit, rawit turun juga. Rawit Rp40, ya sekarang rawit Rp50, sekarang Rp40, setan Rp40. Berarti ini berapa hari Kak turunnya nih? Turunnya sudah sekitar 5 harian. 5 harian ya? Kalau kayak jenis sayuran? Jenis sayuran stabil. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.